Hawk itu tower kelima. Tower kelima dari Orange County. Nah, kalau tanya posisi sebelah mana? Nah, ini Irvine dan Westwood sudah sold out, Pasadena Burbank sudah sold out, nah di sini lah. Ini Glendale. Ya. Ada lagi nanti next-nya kalau misalnya ternyata priority pass yang banyak, kita langsung buka siap-siap, yaitu Newport. Newport itu tower ke-6. Karena waktu launching di sini request-nya banyak banget, langsung buka 2 tower. Habis satu hari. Nah, alasan membeli dari kita mencoba untuk membedakan produk-produknya supaya ada peningkatan. Alasannya pertama, ini adalah the breakthrough condominium development, di mana joint venture with number one Japanese developer. Ya, nomor satu Japanese developer. Kemudian a Japanese collaboration of architect, landscape and interior design. Jadi ada nuansa-nuansa Japanese nih yang dikembangkan di Pak, kelihatan ya Pak? Kemudian, touch of Japanese in the layout, product features, facilities, and quality. Ya, great investment of his time. Ya, jadi kan kita lihat nih, potensi orang-orang Jepang banyak sekali nih. Dan rata-rata, captive marketnya expat. Jadi Bapak Ibu boleh nih, lihat-lihat nih. Expat-expat, perusahaan-perusahaan industri. Ya, yeah, yang expert, ya, yeah. Kayak Pandi, waktu itu iklan. Pandi kalau saya jual satu lantai, ya? Apartemen ya. Berapa unit Pak satu lantai total? 16 unit. Estimasi berapa M? 13 miliar ya, cashnya. Nah, dikali aja posisinya. Iya. Jadi ini berapa bulan yang lalu? Nah, makanya saya bilang selalu peluangnya ada. Tapi di mana Anda mau melakukan atau enggak, gitu. Baik lagi pilihan mau enggak, mau enggak. Gitu. That's why, ya. Yeah. Yeah. Saya nggak ngomong wah ini nggak mungkin lah ini, tapi terjadi. Yeah. Jadi kalau saya biasa ngomong sama member marketing, misalnya kata kita main jackpot nih, coba, ya kan iklan, sekali tek, dah dapat menang. Begitu menang. Ya mau tidur bentar juga, mau tidur sebulan ya, mau nikmatin lah, aku mau ke Bali lah, aku mau ke Jepang lah sebentar ya, abis itu fight lagi ya, silakan. Jadi banyak bilang, oi cari duit susah, ya kalau gak tahu caranya. Ternyata saya bilang gitu, cari duit ya susah kalau gak tahu caranya, kalau kita gak tahu dengan siapa, kalau kita gak tahu siapa mentor kita. Kalau kita nggak tahu siapa nih yang akan ngelit kita nih, akses kita nih gimana? Ya, kemudian very high rental yield dengan potensial 16% per annum per tahun. Very high capital gain. Nah, kita udah bandingin nih, di mana apartemen di sini ada banyak yang laku kurang lebih dengan luas 36 meter, Bapak Ibu, namanya Axia South. Bapak Ibu bisa browsing Axia South. Ini kita udah melakukan riset, di mana per bulannya 2.500 USD. Ini service apartment. Wah, apa? Iyalah, itu service apartment. Oke, ya, oke, kita nggak usah service apartment deh. Kita lihat review. Bapak Ibu sekarang bisa browsing ya. Ya. Nah, saya juga menciptakan, misalnya begitu dapat uang, invest property. Artinya saya menduplikasi diri saya. Di mana saat saya menduplikasi diri saya, itu menghasilkan passive income. Yaitu rental price ini gitu. Jadi saya mau sharing Bapak Ibu sekalian, ya gak cuma Bapak Ibu jualan, tapi Bapak Ibu menduplikasi Bapak Ibu untuk punya property atau bangun tim juga gitu kan, salah satunya ini ya. Dulu yang beli Tribune one bedroom ukuran 37-38 meter ya, sewain 100 juta per tahun, artinya sebulan ya 8 juta. Jakarta masih bingkar. Ya. 2 bedroom, 155-175. Ini full finish, ya bukan non-service apartment. Jadi investmentnya dulu 450-650 juta. Potensial rental yieldnya yaitu 16-20%. Nah, bahan presentasi ini kita udah siapin Bapak Ibu, jadi bisa info ke kliennya. Untuk
package, jadi bukan hanya brosur tok, analisa mendukung dari makro ke mikro, dari makro, dari gambaran besarnya, ya selalu Lipo siapin gitu. Jadi kita equip dari produknya udah siapin. Jadi bapak ibu ketika ketemu klien, bahannya udah enak kan, ngomongnya kan. Gitu. Ya. Ini udah sama, investmentnya segini, yieldnya segini. Ya, terus terang ini terbesar. Di Jakarta ini mungkin ya coy di Kemang ya, daerah selatan, tapi ini that's real. Kemarin banyak yang nyari, malahan kosong barangnya, nggak ada barangnya, nggak ada full gitu. Karena kenapa? Banyak ekspat yang mau tinggal dan nyaman gitu, karena di apartemen kan fasilitas balkon, ada function hall, olahraga gitu. That's why ini tinggi sekali ya. Nah, kita juga nanti ada Orange County Leasing Officer. Ah, susah nih disewain. Tenang, gak usah takut. Kita punya leasing service yang dibantu oleh Realty Indonesia. Ini juga dari Lipo ya, kerja sama. Dimana ada orang-orang Jepang kayak representatif yang bisa ngomong bahasa Jepang. Jadi kan mau nyewain yang orang Jepang, kan susah ntar ngomongnya. Iya kan? Nah, kita punya, kita full support. Tapi kalau bapak ibu sebagai marketingnya, bapak ibu misalnya kliennya beli sama bapak ibu, terus dia mau sewain nih, mungkin di 5 tahun ke depan terjadi, dia mau sewain, ya udah, bapak ibu tetap jadi marketingnya, cuma kita ada Realty Indonesia yang mendukung, komisinya lari ke bapak ibu, ya mungkin ada sisi sebagian sedikit lah, buat bisa katakan bapak ibu. Tapi mereka untuk mendukung paper, surat-surat, sewa menyewa, ya kan? Nah ini butuh jawabannya sampai sentral. Nah bayangin, itu udah bisa melihat potensi market yang dahsyat. Ada Korea sama Western. Nah, ini helping investors to get the best rental rate. Jadi, bye. Nah, balik lagi ke Glenda View. Apartment levelnya 35 lantai. Sekali lagi, berapa lantai? 35. Nah, ini di basis saya tanya, berapa lantai? 35, Pak. Ya. Yeah. Satu lantai ada berapa unit? Ada 16. 16 unit. Lantai 16 unit. Kemudian, nah ini range-nya dari 31 sampai 35. Ada lagi yang one bedroom premium 40 sampai 45. Ada lagi yang lebih gede, 2 bedroom 50 sampai 66. 3 bedroom 90 sampai 92. Itu kategori. Nah, kalau tanya Bapak, butuhnya berapa bedroom, Pak? Ya. Ini berapa itu? Nah, kita ada berapa kategori? Liftnya ada 3, passenger lift, 1 service lift. Ya. Nah, ini previewnya. Jadi kalau lebih kan seperti ini apartemen, di mana satu bedroom itu ada di sini, di sini, di sini, di sini. 2, 3, 4. One bedroom deluxe. Kalau yang one bedroom premium, one bedroom premium ada di sini. Kemudian lagi yang 2 bedrooms di sini. Kalau yang biasanya expert punya, saya mau yang paling gede yang itu. Nah ini ini 3 bedroom 90 sampai kecilan Pak, kecilan gimana kalau kecilan? Silakan beli gabung misalnya sini sama sini, sama sini 3, 4, di bawah bisa. Kalau kecil lagi, ah kecil lagi, ya udah kayak Pandi tuh layan di satu lantai, full 12 unit. Mau lari-larian juga di sini boleh, silakan. Ya, satu lantai. Jadi, makanya ini potensi selalu ada. Ya. Nah, kalau aduh market lagi sepi, bu, pak, ini dolar naik, banyak orang Singapura atau yang kerja di Singapura, ya, yang kerja lagi di Jepang, yang kerja lagi yang dapetnya dolar, aduh happy banget, happy. Bayangin di Singapura dulu 7.500 misalnya ya, sekarang 10.000 lebih kan? Ya kan kenaikannya 30%, 30% bapak ibu, 30% buat DP, buat DP 30%, tes ya langsung, buat DP langsung, ya kan? Gainnya 30%, bayangin yang dia nabung. Nah bapak ibu cari orang-orang yang lebih begitu, ya.
ekspor, nilai ekspor. Waduh, teman saya tuh ekspor. Yes, gila untung gede. Dia bilang, lu cariin tanah-tanah muka, gua mau beli. Yes. Yes. Coy. Kita di Pak Wicca, cari deh. Gua butuh. Oke. Okay. Let's meet up. Kita ketemu yuk. Gitu. Jadi peluang. Nah, mungkin kan kalau Bapak Ibu belum tahu nih Polen, ada teman misalnya mau butuh apa ya tanah industri ya? Gua enggak tahu. Miss. Mungkin 1 miliar. Miss, lewat sini Bapak Ibu punya kesempatan. Ada peluang. Ya tapi memang ya nggak mudah selalu, tapi dibandingin Bapak Ibu yang di Jakarta, saya selalu bukan underestimate ya, tapi ini ada peluang, ada peluang. Yang dulu mungkin mesti nyicil beli rumah, nyicil bisa momennya cash, mobil cash ya. Oke, next special feature. Nah ini yang membedakan dari tawa-tawa sebelumnya. Ini nggak ada di tahun sebelumnya, yaitu retina akses. Udah nggak zaman lagi katanya, fingerprint, katanya fingerprint bisa di copy. Iya sekarang mainnya retina akses. Jadi mau masuk ke oke, okay. Ya, karena orang ekspatin butuh keamanan yang jamin. Semakin aman, semakin mantap. That's why special feature yaitu retina akses. Nah, kemudian lagi, nah ini ada tea and relaxation room. Ya, ada special unit seperti ini. Desain seperti ini. Kemudian ada Zen balcony. Nikmati udara, ya kan, santai, relax. Nah, ini Bapak Ibu, kesempatan Bapak Ibu. Kita udah buka, ada Grand Review itu launching. Jadi launchingnya 28 November. Nah, mungkin saya mau jelasin sedikit. Ya. Yeah. Jadi Lipo ini kita udah di support system di mana pada hari ini semua direksi-direksi, semua manajer-manajer, eksekutif-eksekutif, CEO-CEO datang semua support buat bantuin support buat jualan. Ya. Yeah. Bapak Ibu sekarang tugasnya jadi apa? Jadi tugasnya itu kumpulin database dan kumpulin orang untuk masuk priority pass dulu. Ini adalah priority pass. Jadi secara kita ya udah jelasin ke klien, Pak tenang aja, nanti kalau pilih unitnya tanggal ini Pak, tanggal ini 28 November nanti ketemu direksi-direksi dari Lipo gitu. Ketemu direksi Lipo yang bantuin jelasin lebih detail lagi Pak. Iya, harganya, cara bayarnya, ya kan? Nah, sekarang tinggal bisa kata priority pass dulu. Bisa kata priority pass ini undangan buat ke acara launching. Undangan acara launching. Nah, apa sih keunggulannya priority pass ini? Pertama, kesempatan mengikuti launching perdana. Ya kan, Bapak diundang first in, first serve buat launching. Dua, kesempatan memilih unit perdana. Bapak bisa pilih duluan nih. Ya kan? Unit mana yang bapak suka bisa pilih duluan. Kesempatan mendapatkan harga perdana. Kemudian kesempatan memilih program pembayaran cicilan perdana. Ya pasti di awal ya. Kemudian dapat keuntungan segera pastinya dengan konsep bundling. Nah ini nih paling penting. Uang akan dikembalikan penuh jika nggak jadi beli. Udah lepas, saya nggak jadi beli. Oke. Balikin full. Jadi priority pass ini bukan sebagai TV, tapi sebagai jalan. Bapak mau lihat launchingnya, mau pilih unit, nah ini Pak. Jadi begitu Bapak Ibu kliennya transfer priority pass sebesar 10 juta yang tadi sifatnya refundable full ya, nilai ini berlaku sama pada semua tipe, mau 1 beton, 2 beton, 3 beton sama aja ya. Nah, wajib mengisi tipe unit yang dibeli pilihan pada form PP. Nah, begitu kliennya transfer, transfernya kemana? Transfernya ke sini nih.